Nah, setiap hari gak ada duit, astaga. Kenapa lagi ini hidup, kenapa susah begini, ya ampun. Udah bocil lagi, waduh sakit, sakit Cil. Sakit, sakit, ampun, ampun. Ampun, ampun, kenapa? Itu baju dari kulit rusa. Ampun, aku diledekin bocil. Gak punya duit ya. Kabur. Bocil kematian. Dasar bau. Sana. Kabur. Kabur. Ya ampun, di sini kenapa anak-anak kecilnya nakal-nakal di sini? Ya ampun, kena bola sakit banget. Wih, ada apa nih? Kita lihat dulu. Wah, ada lowongan pekerjaan di sini. Apa ini lowongan pekerjaannya? Jadi pembantu rumah tangga, gajinya sebulan 1.000 rupiah. Wah, lumayan ini. Ya ampun, ada bocil lagi. Oke guys, di sini aku udah dapetin ini pekerjaan lumayan, jadi pembantu rumah tangga. Jadi kayaknya sih aku bisa di sini mendapatkan uang. Ih, kabur, aku mau kabur dulu dari bocil ini. Kabur. Kabur. Oke, jadi di sini aku udah dapet guys lowongan pekerjaan jadi pembantu rumah tangga. Katanya sih alamatnya di deket-deket sini ya. Oke, kita coba cari-cari dulu kali guys. Kita cari, gajinya lumayan sih ini, 1.000 rupiah per bulan. Bisa buat makan nasi, ini nasi kucing guys, sama ikan teri satu. Ah, kayaknya sih ini rumahnya bener deh. Nomor berapa sih rumahnya di alamat? Oh iya, ini bener rumahnya. Oke, kita coba masuk dulu ya. Kita ketok-ketok dulu. Tok 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 tok. Oh, ini ada Bella guys, kita nyalain dulu. Ting nong. Woi, buka. Aduh, lagi joget nih. Masih, aduh. Orang lagi joget, main masuk aja, lagi asik nih. Waduh, Pak. Pak sadar, Pak, sadar, waduh. Mabuk ya Bapak ya? Aduh, lagi asik juga. Aduh. Mau ngapain nih, sih? Ini saya dapat kertas ini, Pak. Bau. Bau. Oh, apa. Sini Pak, jadi saya tadi lihat di tiang bendera, tiang listrik ada ini, ada lowongan pekerjaan pembantu rumah tangga gajinya 1.000 per bulan, benar gak ini Pak? 1.000 per bulan? Iya, di sini tulisannya 1.000. Emang berapa Pak per bulan? 5 juta di sini. Oh, keren, saya gope Pak di sini. Nggak lihat karena saya melorot tuh. Waduh, iya. Waduh. Saya habis joget. Saya mau daftar di sini, saya pengen bekerja di sini Pak, jadi pembantu, boleh gak Pak? Waduh, boleh gak ya? Waduh Pak, tolong saya Pak. Emang kamu mau ngapain? Saya pengen kamu punya lagi uang. Aduh, ya udah deh, boleh deh. Emang boleh saya nih, lagi Pak. Nyari sih, saya lagi nyari asisten sih. Oh iya, saya jadi pembantu, saya bisa apa aja kok Pak. Tenang. Benar. Apa aja bisa. Ini saya boleh masuk aja Pak. Oke, terima kasih Pak. Saya udah boleh masuk. Masuk aja. Oh, belum. Anggap aja rumah sendiri kali ya Pak. Oke. Oh, iya. Oke, iya. Pak, tolong ya cuciin baju saya. Ah, siap Pak. Hey. Salah ya. Oke, okay, jadi saya diterima Pak ini bekerja di sini Pak. Bapak belum pernah lihat ya. Apa Pak? Iya Pak, ampun Pak. Ya ampun guys, ternyata enggak apa-apa Pak. Oke, okay, saya udah boleh bekerja sekarang. Bau mandi dulu sama kayak gitu. Oh, iya. Di mana Pak kamar mandinya Pak? Cari aja kayak orang baru di sini, cari sendiri lah. Oke, okay, Pak, saya ganti baju dulu ya. Oke, okay, siap. Saya ganti baju dulu ya. Wah, kira aku udah mandi, lumayan baju aku dapat gratis nih, aku pakai baju si Pak Bos ya, untung muat ini. Oke lah, langsung aja kita keluar. Oke, Pak, saya udah lagi ngapain Pak di sini? Pak, tolong. Aku lagi nonton Korea malah digangguin. Ngapain waduh. Sih kamu? Kamu siapa? Aku kan ini, di sini aku pekerja. Saya lupa saya. Tugas apa Pak saya yang bisa saya lakuin Pak? Saya soalnya teler terus. Waduh. Ya ampun. Kamu ngepel dulu lah, ini rumah udah 5 bulan apa gak saya pel. Waduh. Tolong dipel, nyapu ngepel dulu sana ya. Oke Pak, siap Pak, laksanakan Pak. Ah, akhirnya guys, ini hari pertama aku kerja. Aku disuruh ngepel dulu. Aku ngepel dulu ini pinggir-pinggirannya juga aku pel. Oke lah, kita cepet aja guys. Dia gak tahu ini ya kalau kita bersihinnya sembarangan. Kita pel-pel terus. Pel-pel terus. Oke, kita pel-pel lagi. Pel-pel. Hei, kedengaran woy. Kaget, astaga. Sembarangan. Jumpscare. Pak, lihat Pak, saya ngepel kayak gini nih Pak. Wih, gila. Keren bos. Ini auto bersih rumah ini bos.
Wih, gila. Minggir, minggir enggak? Saya mau ngepel di sini. Bapak, waduh, Pak, ampun, Pak. Papa ya, Pak. Ya, Pak. Ini, Pak, saya bener kok, Pak. Saya nonton Korea lagi dulu bentar ya. Oke, Pak, siap. Siap, Pak. Siap. Pak, bisa misi enggak, Pak? Ini mau dipel loh. Bisa misi enggak? Bisa misi enggak ini? Udah lanjut nanti aja, Pak, nonton ya, Pak. Ini saya bersihin dulu, Pak. Lapar nih. Lapar, Pak. Oh, saya mau GoFoodin aja gimana, Pak, biar cepet. Bikinin saya Indomie. Biar masuk brand ke channel kita nih. Ya, Indomie. Indomie seleraku ya. Iya. Oke, kita masakin dulu. Oke, kita cek dulu kulkasnya. Wih, gila, kulkasnya ada pizza, ada. Nah, kita buatin ayam aja deh karena Indominya enggak ada, kosong. Oke, kita buat-buat dulu. Oke, jadi makanan nih paling enak nih. Nah, Bapak makan di sini aja nih, Pak. Rasain nih, Pak, makanan saya, Pak. Tuh, ya, udah Pak, saya taruh mana, di situ. Mana. Itu oh, di situ. Oke, oke. Nyam. Minum. Sabar, kenapa, Pak? Bukannya makanannya enak, Pak? Nih, Pak, nih, Pak. Nih bekas saya, Pak. Gimana, Pak? Rasanya, Pak, makanannya enak kan buatan saya? Gila. Belajar lagi lah. Waduh. Mau Indomie. Terus sekarang nyuci baju dulu deh ya. Oke, siap, Pak. Saya cuci baju nih. Minum dulu, Pak. Gila enak banget nih, kayak dunia serasa milik saya, Pak. Oke, di sini aku masukin dulu bajunya. Sip, udah masuk, kita tutup. Oke, kita nyalain. Oke, udah nyala, udah nyuci. Tinggal tunggal aja. Kita tinggal tidur aja. Kita tunggu dulu. Semoga aja enggak ketahuan si bos ya. Ini kayak gini. Kaget saya, bos. Kamu? Oh iya, bentar. Bentar. Rumah Wah. Ini sudah dikepung. Bentar. Udah kering bajunya, udah kering. Mat. Waduh, ada apa, Pak, bos? Manggil saya, bos. Kok beda? Siapa kamu? Wah, saya habis makeover, bos. Saya habis cukur rambut, habis biasa, bos. Saya kan udah punya uang sendiri. Oh iya, sekarang hari gajian saya yang ke-100 ya. Kamu ngambil duit saya ya? Kok tahu? Itu kayak baju saya tuh. Kamu ngilem ya? Iya, kan saya gak punya baju. Pantes barang-barang di rumah hilang nih. Yaudah, nih. Okay. Ini hari gajian nih, saya kasih gajian. Yeay, gajian. Yeay, makasih, Pak. Okay. Akhirnya. Yeah. Wuh, gajian. Gajian. Udah, sekarang kamu keluar dari rumah saya deh. Kenapa saya dikeluarin? Saya masih betah kerja di sini, Pak. Yaudah, keluar. Yaudah. Guys, aku dipecat, guys, di gaji pertama aku. Ini ada motor, wah, motor si Pak Bos, guys, aku pakai aja lah. Yeay, aku punya motor, kabur. Ya. Aduh, bosen banget dah aku dikeluarin dari pekerjaan aku. Sekarang aku cuma punya motor doang, ini juga motor dari si Pak Bos. Aku kayaknya jalan-jalan aja, bosen, gak ada pekerjaan. Jalan-jalan aja lah, kita naik motor. Gila, enak banget menikmati dunia ini. Akhirnya aku punya motor. Dulu mah aku mah jalan kaki kemana-mana. Sekarang aku punya motor. Kita jalan-jalan. Waduh, apa itu? Kenapa ada kecelakaan di sini? Guys, kita samperin. Waduh. Halo, Pak. Kenapa, Pak? Ada yang bisa saya bantu, Pak? Nanya lagi. Kecelakaan. Oh iya. Oh, kecelakaan. Ya udah, saya pulang lagi. Hati-hati di jalan, Pak. Ini dong, anterin saya pulang. Oke, Pak. Ini mobil saya hancur berantakan. Saya ntar bisa beli lagi sih. Cuma gak bisa jalan nih, Pak, sakit, Pak. Yaudah, Pak, ya, Pak, saya anterin. Sayang banget itu, Pak, mobil. Ya. Ayo, naik, Pak. Anterin ya. Naik. Ayo, Pak. Naik. Let's go. Rumah Bapak di mana? Saya gak tahu nih. Itu yang gede, saya orang kaya nih, Pak. Ini rumah Bapak ternyata yang gede ini. Iya. Oke, Pak, ini rumah Bapak, Pak, bener ini rumah Bapak. Iya, bener. Jangan lompat gitu, Pak, sakit kalau lompat gitu. Sakit pantatnya. Kau pasti habis dipecat ya? Iya, kok Bapak tahu, Pak, habis dipecat? Iya, kelihatan muka-mukanya. Waduh. Muka-muka orang kada akhlak yang kamu tuh kelihatan. Ternyata kamu orangnya baik ya? Iya dong. Iya, kamu sebagai balas balas Amir apa balas Budi namanya? Balas Tote. Balas Budi. Aduh, balas Tote lagi. Bagi balas Budi nih, ada yang bisa saya bantu enggak buat kamu? Aduh, saya butuh pekerjaan, Pak. Apakah ada pekerjaan buat saya? Oh, ada. Saya kalau ngomongin soal duit seger. Jadi, siap. Wih, gila. Langsung ganteng, Pak, orangnya, Pak. Saya ini sebenarnya adalah agensi
gas. Waduh, agen gas dong, bukan salah-salah. Kirain saya agensi galon, Pak. Saya agensi artis. Kamu tahu Deddy Corbuzier? Tahu. Itu bukan saya yang ngurus. Nih, saya ada kartu nama. Saya punya brosur nih, Pak, ya. Ini brosurnya. Oh, saya punya kartu siap, nama, siap. Pak. Ada brosur. Ini ambil, Pak, ambil. Oke. Nah, ya, okay. Itu brosurnya itu ada. Itu di situ ada alamat tempat kerja saya. Oke, udah ya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Saya datang besok nih ke sini, Pak. Ya. Alamat yang ada di sini. Ya. Oke. Okay. Tahun depan aja. Okay. Besok dong. Oke, siap, ya. Dadah. Terima kasih, ya. Oke. Okay. Itu motor colongan dibalikin ya, Pak. Wah, itu Bapak tahu. Dadah, kabur. Iya. Oh, jadi ini brosurnya, dia lagi mencari artis. Aku bisa bekerja di sini, guys. Kayaknya aku, kalau aku bekerja di sini, aku bakalan jadi orang yang kaya raya. Oke lah, aku langsung aja menuju alamat yang di sini. Nggak jauh sih katanya dari sini. Kita langsung aja ya, kita ke tempat ini, guys. Kita ketemuin tadi namanya siapa nih di kertas, namanya Bapak Mermer. Oh, Bapak Mermer. Oke. Wah, perasaan mobilnya kemarin hancur ya. Sekarang dia udah ganti mobil baru lagi. Oke, kita udah sampai. Ah, ini studionya. Wah, ini nih yang punyanya. Wah, halo, Pak. Selamat pagi, Pak. Wih, gila, keren banget kantornya. Pak, bangun, Pak. Pak, nih, Pak, bangun, Pak. Pak, bangun. Bangun. Apa? Ini saya orang yang kemarin, Pak. Oh, orang yang kemarin. Iya. Wih, keren banget, Pak, studionya. Saya boleh bekerja di sini nih, Pak. Ada minuman. Ada pizza. Ada basa-basinya. Langsung minta kerja aja, Bapak. Wah, ada TV station. Pak, saya mau jadi artis aja, Pak. Gimana, Pak? Boleh gak, Pak? Oh, boleh. Emang kita lagi nyari artis sih sekarang. Ini jadi, ini ada tempat buat baca berita di sini nih. Oh. Ini buat berita talk show podcast kita ada nih. Oke, yuk. Satu. Ini nama stasiun TV-nya apa, Pak? The GG TV. Oke, Pak, siap ya. Iya. Satu. Oke, siap ya. Satu. Dua. Tiga. Yeay. Wah, udah malam, Pak. Kayaknya kita harus sudah selesai di sini, Pak. Aduh, lagi asik nih. kita tidak kerasa, Pak. Kita sudah bekerja sama selama 10 tahun, Pak. Oh, kamu udah kaya aja tiba-tiba. Udah dong, saya kan kerja keras, Pak. Weh, gila. Buset. Saya ini pekerja keras. Wah, aku pulang, guys. Akhirnya setelah beberapa tahun aku kerja di studio ini, aku bisa jadi kaya raya. Mantap, langsung aja kita pulang ke rumah. Neng. Pak, cicilan mobil jangan lupa ya. Oke, sekarang aku menuju ke rumah, guys. Enggak kerasa aku udah jadi orang kaya di sini, udah jadi sultan. Mobil aku udah bagus dan aku sekarang udah punya rumah sendiri. Jadi keinget dulu aku dilemparin bola sama anak kecil. Sekarang aku udah bisa punya rumah sendiri, guys. Oke, kita. Oke, ini adalah rumah aku, guys. Hasil kerja keras aku selama bertahun-tahun. Akhirnya aku udah jadi orang kaya, guys. Gila, keren banget. Kalian lihat nih rumah aku. Dan ya, sekarang aku udah jadi orang kaya, guys. Beginilah perjalanan aku. Dari awal, dari yang tadinya aku miskin banget, sampai akhir sekarang yang udah menjadi kaya raya. Oke semuanya, thank you. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video aku. Kenapa ada bell nih? Ada apa nih bell nih siang-siang begini? Siapa yang datang? Halo, selamat masuk. Kenapa, Pak? Ada kerjaan, Pak. Saya cari kerjaan, Pak. Tolong, Pak.